Lu juga tahu pesan emang bener. Ya lu apa sih? Lu gak usah ikut. Lu apaan sih Tuan? Gue difitnah sama tim wadah, jadi gue seolah-olah gak enak lah sama Ibnu. Mana adiknya almarhum, dikiranya gue berteman, padahal astagfirullahaladzim, gue gak kayak gitu guys. Kalian bisa paham lah, bisa tahu ya kan, gue gak berteman dan gue gak mau. Kenapa kok tiba-tiba malah jadi kayak gini sih anjir. Aduh, gue harus nyari Ibnu dulu nih, gue harus minta maaf. Nah itu kayaknya bocahnya tuh, soalnya gue gak enak banget sumpah sama Ibnu. Itu bocahnya tuh, anjir malah jadi kayak gini sih anjir. Kodok emang cuma ada, jadi kayak gini anjir semuanya. Anjir, gua harus minta maaf dulu lah. Mati mau ada. Lah gua mau minta maaf sama Ibnu, lu juga, aduh. Ibnu lah. Lu kenapa sih kan? Enggak ada masalah gini aja lu masih santai begitu ya. Masih santai. Gue gak salah. Lah, ini lagi ketahuan, Jok. Jok, gue juga gak tahu. Lu kalau gak percaya tanya si Ibnu. Gimana? Udah kita lagi ngopi tadi. Ya, makanya.
aja. Gak usah nyolot kayak gitu. Mana gue kebiasa sih. Banding lah. Gan. Kenapa sih kau suka ada kawan? Gan. Lu kenapa, Gan? Awas lu. Terima kasih.
di sini. Kok jadi seolah-olah gue yang salah anjir. Bukan gua anjir yang salah, gua difitnah cok. Kesalahan bukan dari gua anjir. Gue gak mungkin ngelukain sahabat gue sendiri. Bukan gue kesalahannya. Gue disini dipukul. Kalian juga tahu guys, siapa yang kenal gue. Kesalahpahaman makin panjang jadi kayak gini. Gak mungkin bang ngukain temen gue sendiri. Gak mungkin gue ngelukain temen gue sendiri ya.